يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. عمران ابن هطان dikatakan oleh Abu Abbas Al-Mubarrid, seorang ulama nahwu. Beliau ini, bukan beliau, harusnya ini orang yang tidak terpuji ini, Imran ibn Hittan. Dia ini pemimpin para penyair, juru khutbah, yang memiliki paham Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah itu paham Khawarij. Tetapi ia tidak keluar memberontak kepada pemerintah, hanya menganjurkan saja lewat kata-kata. Sama ini hukumnya. Khawarij juga memberikan isyarat untuk memberontak juga Khawarij. Begitu yang dilakukan oleh Imran bin Hittan CS. Ia ulama bahasa. Bahkan dikabarkan ia ini ahli baca Al-Quran. Para pemimpinnya penyair ini berpaham Al-Qa'diyah. Al-Qa'diyah itu sempalan Khawarij, yang berpandangan tidak perlu memberontak kepada pemerintah, tapi hanya menganjurkan saja. Hanya merangsang saja manusia untuk memberontak kepada pemerintah. Sama ini bentuknya. Tetap ini, kilabu ahlin nar, sama. Apa ini kisahnya? Sababu inhirafihi zaujatuh. Sebab ketergelincirannya, penyimpangannya Imran bin Hittan, istrinya, zaujatuhu, sebabnya. Kenapa istrinya? Qad futina biha, sungguh ia telah difitnah dengan istrinya tersebut. Al-Jamilah, ya akhi, Jamilah. Istrinya ini seorang wanita yang sangat cantik, sangat cantik. Taftinu aksar, ia banyak sekali terfitnah. Paling banyak terfitnah dia dari istrinya ini. Kana ala khair. Sebelumnya Imran bin Hittan ini di atas kebaikan sebelumnya. Kana ala khair. Imran bin Hittan sebelumnya di atas kebaikan. Lihat ini. Terfitnah dari arah wanita. Fatazawwaja bitilkal mar'ati min ajli an yaruddaha an fikrihal khariji. Imran bin Hittan menikahi perempuan ini. Nah, perempuan itu dari sisi ia ingin mengembalikan pemikiran perempuan tersebut dari pemikirannya yang khariji. Perempuan ini perempuan Khawarij, cantik luar biasa. Imran bin Hittan menyangka dia nanti bisa saya ajak dia untuk menuju jalan Allah sesuai tuntunan Rasulullah, bisa. Yang penting cantik dulu, karena kalau perempuan jelek berakhlak cantik, tetap gak bisa dirubah wajahnya. Nih, mungkin sebagian orang berpandangan seperti itu. Lebih bagus saya memilih perempuan yang cantik. Gak apa-apa akhlaknya buruk. Gak apa-apa akidahnya rusak. Bisa saya rubah nanti akidah dan akhlaknya. Ini. Seperti inilah pendapat Imran bin Hittan. Waradathu ilal fikril khariji. Sementara perempuannya ini yang mengembalikan Imran bin Hittan kepada pemikiran Khawarij. Sebaliknya, bukan ia yang mengembalikan pemikiran wanita ini dari pemikiran Khawarij kepada pemikiran Ahlus Sunnah, tapi ia yang dibawa kepada pemikiran Khawariji. Ma'azallah. Wa ba'da dzalik, setelah itu, Sara yahju Ali ya bin Abi Thalib. Kemudian ia mulai mencela, menyerang, mencaci maki Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa yamdahu qatil Ali radhiyallahu anhu. Dan bahkan ia memuji pembunuh Ali. Dipuji pembunuh Ali, Ibnu Muljam. Semoga Allah tidak merahmatinya dan menjauhkan rahmatnya darinya. Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Ini ahli juga baca Al-Qur'an, ya akhi. Memang Khawarij itu ahli baca Al-Quran. Ibadahnya gak imbang ibadah kita. Puasanya gak imbang puasa kita. Ini langsung dari mulut Rasulullah ini kabar ini. Ibadahnya gak imbang ibadah kita. Sholatnya, sholat kita gak imbang dengan sholat mereka.
puasanya enggak imbang dengan puasa mereka, bacaan Al-Qur'annya enggak imbang kita, tapi enggak lewat tenggorokan mereka semuanya itu. Tenggorokan mereka saja enggak lewat, enggak sampai ke hati maknanya. Ilmu enggak sampai ke hati, bacaan Al-Qur'an enggak sampai ke hati, ibadah enggak sampai ke hati, ini khawarij. Apa dikatakannya di dalam syair oleh Imran bin Hitton? Katanya, ya darbatu man taqa ma arada biha, ya darbatu man taqiya ma arada biha. Alangkah mulianya sabetan pedang orang yang bertakwa, yang ia inginkan dengan sabetan tersebut. Yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Muljam. Dia memuji Abdurrahman bin Muljam di sini. Illa liyablugha min dzil arsy ridwanu, melainkan ia memiliki tujuan untuk sampai kepada keridhaan zat yang memiliki kekuasaan terhadap arsy. Innila adzkuruhu yauman fa'ahsibuhu, sesungguhnya aku benar-benar mengingatnya pada suatu hari, fa'ahsibuhu, dan aku selalu berharap ia itu dapat keridhaan Allah. Ma'adzallah. Arqal bariyati indallahi mizana, yakni sebagai makhluk yang paling tinggi timbangannya, yakni paling berat timbangannya di sisi Allah. Allahu Akbar. Setelah membunuh manusia yang dikabarkan surga oleh Rasulullah, ini Abdurrahman bin Muljam membunuh seorang sahabah, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, yang dikabarkan masuk surga langsung wahyu yang diberikan pada Rasulullah yang mengabarkan ini. Rasulullah langsung yang mengabarkannya. 10 orang yang dikabarkan masuk surga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, lalu Imran bin Hitton memuji pembunuhnya. Ma'adzallah. Nih, ini kebodohan Khawarij. Khawarij bodoh. Khawarij itu enggak punya ilmu, ilmunya hanya nyangkut di mulutnya saja. Tidak melewati kerongkongan, apalagi sampai ke hati. Ini Khawarij. Banyak-banyak sekarang sasarannya anak-anak muda, hati-hati. Sasaran Khawarij sekarang anak-anak muda. Anak-anak muda ini gampang nyamber, gampang dipengaruhi, cepat reaksinya, seperti bensin itu yang nomor satunya, Pertamax nomor satunya lagi, gampang nyamber. Ini makanya Khawarij sasarannya anak muda, bukan orang tua. Kalau orang tua banyak berpikir dulu dia. Anak muda samber terus. Oh iya ya, memang pemerintah ini gak adil ini. Nah, kayak gitu. Ayo kita keluar memberontak. 212 terwujud. Nih, Khawarij. CS lah, banyak nama-namanya. Gak usah kita sebutkan. Gak perlu disebutkan di masjid ini. Banyak tipe-tipe Khawarij. Mimbar-mimbar dijadikan untuk khutbah-khutbah. Kampanye-kampanye mereka. Ma'adallah.